Ya, salam ente. Saya pernah dengar kisah kakeknya Habib Ahmad ini, yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Dari Al-Walid, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, semoga Allah panjangkan umurnya, sehat beliau. Cerita dulu, beliau cerita, Habib Ali ini pernah malam-malam didatangi sama jamaahnya. Gara-gara penceramahnya gak datang. Minta tolong sama Habib Ali. Coba kalau kita, kalau udah kelas senior, merasa kelas senior di dakwah misalnya, ada penceramah gak datang di kampung, minta kita yang gantiin, mau gak kira-kira? Mau gak kira-kira? Belum tentu. Belum tentu, bisa aja ada yang mau. Tapi belum tentu. Tapi Habib Ali gak masalah. Habib Ali bilang, ya udah saya siap-siap datang. Tapi di apa waktu itu udah di apa? Di tandu ya. Nah, begitu. Datang. Kata istri beliau, Habib lagi capek nih begini, kata Habib Ali, kita hormatin ini acara Maulidun Nabi Muhammad. Makanya benar tadi kata pejabat kita, kalau Pak Kades sampai gak datang, rugi nih. Udah berapa banyak salawat kita baca. Insya Allah anak keturunan kita soleh-soleha semuanya. Tapi ini sini Kadesnya soleh, Alhamdulillah. Kadesnya soleh, pecinta ulama, pecinta Habib. Dan insya Allah mudah-mudahan di kampung berkah semuanya. Nanti nih kalau semuanya nyambut kehadiran Habib Ahmad di sini, nyambut pesantrennya Habib Ahmad nih semua yang punya utang lunas semuanya nanti. Percaya nih, ya. Asal jangan dimusuhin aja. Kalau ada Habib ulama datang, dimanfaatin. Belajar, jangan dimusuhin. Kalau dimusuhin, ntar kita yang susah. Urusannya kita yang susah, karena Allah yang marah. Ya salam. Ya salam nanti. Akhirnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi datang. Abis ceramah, nih orang zaman dulu nih ceritanya nih, disediain. Apa disediainnya? Lindung goreng. Lah Habib Ali gak suka sama lindung goreng. Tapi dia gak mau nyakitin hati yang ngundang tuh. Gak mau ngerendahin yang ngundang. Karena dulu lindung goreng udah ajib. Udah istimewa udah. Akhirnya pada saat itu kata Habib Ali. Tapi Habib Ali bukan gak mau makan. Kalau makan takutnya gak bisa masuk karena gak biasanya. Kata Habib Ali, insya Allah nih yang di rumah nih pada suka nih. Saya bungkus aja deh. Nyenengin. Paham? Ya salam. Bawa lindung goreng. Akhirnya tersiar kabar dari orang situ. Habib Ali doyan lindung goreng. Akhirnya pada bawain lindung goreng ke Habib Ali. Tapi gak pernah dimarahin sama Habib Ali. Enggak, waktu itu anak. Enggak begitu, terima aja terus. Tinggal bagiin tetangga apa susahnya. Itu Maulidun Nabi SAW. Jadi walaupun hanya air putih yang disediain, gak masalah. Gak disediain pun, gak masalah. Karena acara Maulidun Nabi Muhammad SAW. Cuma nanti antum kalau bikin acara maulid, kalau ada rezeki yang bagus pemberiannya. Dan insya Allah semua yang udah nyumbang hartanya untuk acara ini, diluaskan rezekinya sama Allah SWT.